Oke dokie, oke. Jadi di patch 1.3.2.3 ini Moonton update besar-besaran, di mana Moonton tadi merubah logonya jadi rada epic, epic-epic gitu sih. Nah, katanya sih ini update besar-besaran. Coba kita lihat isinya apa aja. Dan yang baru itu kalau nggak salah ada high frame rate, memperbaiki peraturan dari kalkulasi peringkat, sama kalau misalkan kita habis rank atau klasik, nanti di situ ketahuan mana player-player yang mainnya baik atau enggak, ya yang bocil-bocil, yang barbar-barbar, ketahuan dari hasil pertandingan nanti di situ. Kalau nggak salah ada medalnya kayak gini contohnya. Nah, ketahuan kan tuh 91, 92, 99, 44, 77. Kenapa kok si Hayabusa-nya kok bronze padahal tim kita menang? Lihat ya tuh, dia ngekill 2, mati 8, assist 8. Sementara kenapa ya gua mati 7, assist gua 5, soalnya gua ngekill 16, terus permainan gua tuh kayak ya gitu dah. Nah, apa aja yang baru? Yang jarang kita tahu kan kalau mode high frame rate itu kudu pakai aplikasi lagi ya. Nah, sekarang Moonton ngadain buat ke lebih banyak perangkat, jadi kita bisa pakai mode high frame rate yang ini. Keren kan? Apalagi yaitu, oh ya, event Halloween dimulai pada tanggal 21 Oktober sampai tanggal 12 November. Terus Hirokimi, Kimi itu kalau nggak salah kemarin diberitainnya rilis tanggal 23, tapi nggak tahu kenapa diundur jadi tanggal 25. Ya hari ini tanggal 25. Jamnya mungkin jam seperti biasa ya, jam 11. Jam 11 siang sih kayaknya. Oh ini patch 1.3.2.2 ya, gue udah patch 1.3.2.3 sih, tapi tadi soalnya gue tadi update di Play Store. Kalau hero Kari itu rilis kalau nggak salah tanggal 30, special skin Kari tanggal 30 dia rilis. Terus ada mode arcade juga. Kalau arcade sih, arcade gue nggak tahu ya kapan dirilisnya, mungkin itu menanti. Nah, ini dead battle nih, dead battle, sorry, tadi ada sih dead battle, mana ya. Nah, ini dead battle. Dead battle kalau nggak salah nanti setelah Kimi keluar terus ada update lagi nanti buat yang patch 1.3.2.3. kan sekarang gue 1.3.2.3, mungkin dibarengin nanti kalau ada pembaruan pas di login gamenya. Oke, mungkin itu aja. Gue cuma mau ngasih tahu sih sebenarnya kalau Moonton itu merevamp atau memperbarui logonya. Nah, logonya kayak gini. Moonton. Oke. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Okie dokie.